Guys, selamat pagi, jumpa lagi di channel Musipista dan Brave Flores, guys. Well, guys, saya informasikan bahwa Pulau Flores adalah pulau yang memiliki banyak ternak, guys. Jadi Anda melihat bahwa ini salah satu kecamatan di Soa. Anda bisa melihat, saya zoom, Anda lihat bahwa lebih dari ratusan, 200-300 ekor ternak ini, sapi, kerbau, dan kuda diikat di persawahan. Nah, ini guys, kebutuhan akan makanan ternaknya, ternyata masyarakat Soa menggunakan sisa hasil panen di sawah sehingga rumput-rumput bisa difungsikan untuk makanan ternak. Nah, seperti ini guys, Anda melihat, saya zoom, kondisi saat ini di Soa Nusa Tenggara Timur dengan produksi ternak yang juga sangat tinggi, lebih dari 200-300 ekor diikat di lahan persawahan ini guys. Inilah kondisi di sini guys, banyak ternaknya. Inilah guys, ternak dengan jumlah 200-300 ekor. Dari Flores, Soa Nusa Tenggara Timur, saya melaporkan untuk channel MPBF. Selamat siang.